Bendera ni ada undang-undang dia sendiri. Kalau salah guna pun tak boleh, sebab kita ada undang-undang yang dikatakan salah guna bendera pun boleh dikenakan denda. Tudung kemerdekaan ni semua orang tahu. Dia adalah lambang untuk kita bebas daripada kemerdekaan. So, macam mana kita nak bina, macam mana kita nak tunjukkan rasa cinta pada negara, rasa cinta pada kita punya ni. Jadi, saya keluarkan corak-corak yang sesuai diletakkan pada tudung, macam jalur dia, color dia pun cantik, ada empat jenis color, memang memang cantik bila kita gabungkan. So corak-coraknya kita hasilkan, kita gabungkan dari macam bentuk-bentuk macam bunga raya ke. So kita gabungkan bendera, alat-alat bendera kita masukkan dalam satu tu bentuk, kita jadikan dia semacam tudung, pelbagai pattern, penghasilan pattern. So pattern bukannya satu pattern je kita gunakan, ada juga pattern bawal, ada juga pattern dua layer, ada juga pattern white shawl, tudung kicks juga pun tergolong dalam pattern yang kita keluarkan. Untuk permulaan tu memang agak susah sebab pelbagai pattern, sebab pesaing sangat ramai. Orang cuba untuk mengatasi kita punya ranking yang ada. Contoh, kalau kita dah dapat, kita dah ada konsep teknologi sekarang yang kita gunakan adalah teknologi sublimation. So, teknik tu memang tak semua orang ada, dan kebanyakan cuba untuk ciplak kita punya pattern. So, cabaran dia bila kita dah buat pattern ni, tiba-tiba ada orang keluarkan pattern ni. Jadinya, cabarannya kita akan sentiasa, kita akan buat fresh yang baru, yang look baru, yang tiada di mana-mana, confirm memang akan hanya brand di Cintawati saja. So daripada segi kita masukkan pattern, kita masukkan corak pun memain peranan, sebab bendera ni ada undang-undang dia sendiri. Kalau salah guna pun tak boleh, sebab kita ada undang-undang yang dikatakan salah guna bendera pun boleh dikenakan denda. Jadi banyak prosedur-prosedur yang kita kena lalui, dan cabaran dia bila kita buat pattern, banyak bila pattern tu tiba-tiba corak tu ada kat orang lain, kita terpaksa tolak corak tu, kita buat corak baru balik, kita jadikan dia something yang tak ada kat mana-mana, hanya limited edition di Cintawati Scarf sahaja.